andai kata pihak Oliving membuat iklan, membuat promosi atau melakukan kegiatan bisnis heboh seperti ini dalam arti yang positif, waduh, kita tidak dapat memperkirakan untung yang akan dia dapatkan. Tetapi karena hebohnya heboh negatif, sehingga buntung yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ustaz Minarda. Tak lupa-lupanya saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Jamaah Esa, semoga penonton channel YouTube Ustaz Minarda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Jamaah Esa, dan agar selalu sukses dalam bisnis Anda. Sahabat, ini pengalaman pahit bagi Holywing, di mana gara-gara satu promosi saja. Hanya satu promosinya. Tetapi satu promosi ini ternyata bikin heboh. Hebohnya bukan dalam artian yang positif, tapi dalam artian negatif. Memang bagaimanapun yang namanya promosi itu mengharapkan bagaimana begitu dilempar ke pasar, ke publik, bikin orang heboh. Itu memang cita-cita dari promosi, cita-cita dari iklan. Tetapi sekarang Holywing ternyata dapat sial, di mana hebohnya heboh negatif. Memang kita mencari kontroversi di dalam membuat iklan, di dalam membuat promosi. Tetapi sekarang ini kontroversinya kebablasan, sehingga ributnya bukan ribut dalam arti yang positif, tetapi negatif, jatuh kepada penistaan agama. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, sahabat? Kita memang harus hati-hati di dalam melakukan kegiatan bisnis. Ini dari sisi promosi, bisa jadi sisi yang lain bisa juga, walaupun kaitannya dengan promosi juga. Ini perlu kita hati-hati. Dan mari kita jadikan pengalaman berharga bagi kita yang buka usaha lain tentang hal ini. Andai kata pihak Oliving membuat iklan, membuat promosi, atau melakukan kegiatan bisnis heboh seperti ini dalam arti yang positif, waduh, kita tidak dapat memperkirakan untung yang akan dia dapatkan. Tetapi karena hebohnya heboh negatif, sehingga buntung yang dapat. Dia ditutup, maka minta permintaan tentang penutupan Holywing berjadi-jadi. Mari kita jadikan ini pelajaran untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Mari kita jadikan ini pelajaran. Terutama sekali kita harus berhati-hati tentang SARA. Di negara ini, SARA itu sangat sensitif. Itu mari kita hati-hati. Dan kita juga minta kepada pihak pemerintah mensosialisasikan sebanyak mungkin tentang hal-hal yang menyinggung SARA atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya kepada dunia bisnis. Sebab sekarang ini banyak anak-anak muda yang melakukan bisnis, yang bergerak di bidang bisnis. Kadang-kadang anak muda ini didorong oleh semangat mudanya, sehingga yang dia kedepankan adalah kreativitas semata, lupa dengan hal-hal yang mungkin menyinggung kiri, menyinggung kanan, menyinggung atas, menyinggung bawah, menyinggung depan, menyinggung belakang. Ibu-ibu, jangan lupa masaknya pakai kecap bebek. Kecap bebek enak. Rasanya mantap. Karena itu kita berharap kepada pihak pemerintah memberikan penyuluhan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti anak muda yang melakukan bisnis tidak sempat terkena oleh hal-hal seperti ini.
Sebab tidak tertutup kemungkinan semangat kreativitas membuat orang lupa akan hal-hal yang seperti ini. Dan juga kepada anak-anak muda khususnya agar berhati-hati dalam hal ini. Di dalam melakukan kreativitas agar berhati-hati tentang hal sara, tentang hal-hal yang bisa saja menyinggung pihak-pihak yang lupa kita perhitungkannya. Mari kita jadikan ini pengalaman pahit, sehingga ke depan ini tidak membuat anak muda yang sekarang sedang menjalankan usaha takut atau patah semangat. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali kita menyisipkan niat lain di dalam melakukan usaha selain dari niat untuk bagaimana kita sukses dalam berusaha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.